Video dua anak kecil terus memanggil mama saat berada di makam membuat warganet terharu. Kisah itu diketahui dari unggahan akun TikTok @cahyani_pc pada Minggu 1 Agustus 2021. Video tersebut viral dan telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Dalam video itu ada sejumlah orang sedang menaburkan bunga di atas makam. Kemudian terlihat dua anak kecil yang terus memanggil mama. Mereka juga mencoba untuk mendekatkan telinga ke makam tersebut. Kisah itu diunggah oleh Cahyani, 22 tahun asal Jakarta Pusat. Dua anak kecil dalam video itu bernama Aska, 5 tahun, dan Sikra, 4 tahun. Kedua bocah laki-laki tersebut merupakan keponakan dari Cahyani. Perempuan itu mengungkapkan, videonya direkam di makam ibunya pada Minggu 1 Agustus 2021 lalu. Ia membenarkan, dua keponakannya terus memanggil mama saat di makam neneknya. Ternyata ada kisah di balik panggilan mama dari dua bocah itu kepada sang nenek. Ia memang sudah dari dia kecil, panggilnya mama, ujar Cahyani kepada tribunnews.com. Cahyani menyampaikan ibunya sudah mengurus dua bocah itu sejak mereka lahir, sehingga menurutnya dua keponakannya saat itu tengah rindu dengan sang nenek.